bintang kau liling-liling kecil, sanggupkah kau berpijak, sanggupkah kau menyenggak seisi dunia. Tanase, bye-bye. Bye-bye. Hey guys, jadi dalam episode ini kita lagi bersama dua legend, Mas James F. Sunda dan Mas Anto Juwono. Ini kita juga lagi bersama Dear Juwono, istri sang legend. Rapper kita piknik dulu, tapi nggak jauh-jauh dari makanan Indonesia. Nasi bungkus. Nasi bungkus dong. Ayo, nih Mas James ini. Mas Anto, duduk aja kita lesehan ya. Mas James sama Mas Anto dulu Indonesia kenal nggak sih? Paling kenal nggak? Oh ya? I've known James since the early 90s. Oh wow, so you guys have been friends since long time ago ya? Ada temanku yang bilang, eh ini ada banget dari New York gitu ya. Jalan, wih, mau kemari dong, aku gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong di studio Triple M itu ya. Sama Eko, oh ini Anto, yaudah. Dia friend, dari zaman itu jadi friend. Tapi kalian Manado-nya mana? Langoan. Oh, standar, LA dong. Oh, LA. Tapi LA. Atas, tapi terang buku dekat lah, Tongsea dan Langoan cuman tinggal tembus. Lurus. Jurang. Kalau Mas Anto dari mana? Jawa mana, Mas? Jawa. Kemarin ya? Wong Jowo. My mom from Solo, my dad from Kebumen. Kebumen tuh di mana? I never heard of that. Big kecil, kota kecil. I guess outskirts of Jogja. But I was born in China. Oh really? Yeah. Oh iya, karena kan bapaknya Mas Anto kan ini Demplu ya. Chinese. Jadi Demplu kan. Chinese, Cantonese. No. Dubes ya apa sih? Nothing. Yeah, he was Dubes. Mas James lahirnya Sumatera. No. Semarang. Aku pernah jadi Semarang. Mas James masih ada kerjaan di Indonesia enggak? Masih lah, sampai sekarang aku harus pulang-pulang sebenarnya kalau enggak COVID. Harus pulang ke Indonesia. Kalau Mas Anto masih mau bikin album enggak, Mas? Harus few singles. Harus dong, Mas. Your voice udah kayak Def Leppard. Ada yang bilang kayak Bon Jovi. Oh, oke lah. 11-12. Tapi Bon Jovo. You guys live in Jersey? I live in Jersey. What area? Clifton. Oh, wow. Mas James lagi cerita, walaupun Mas James itu dari keluarga Kristen ya, tapi karya terakhir Mas James itu... really? karya Mas James ini karya untuk lagu Lebaran, tahun yang baru ini ya. Siapa nyanyiin? Mas sendiri yang nyanyiin atau? No, yang nyanyi 89 orang. Like We Are The World, kayak gitu lah, nyanyi rame-rame. Ada 5 duta besar, ada macam. Yeah, he's doing a big project as we speak. Oh, really? Apalagi Mas projectnya sekarang? It's a message project ya? Once Manado. Ada rencana mau kolaborasi nggak? Berdua nih? Why not? Aduh dong, kolaborasi dong. Invite me lyrics, man. Sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi baru tuh di Indonesia ya. What do you see, Mas, di sana? Aku support kayak barusan yang belajar di NYU tuh Andrea Turk. Dia menang song competition di British. Dia mau masuk, tadinya mau masuk Berkeley buat audisi. Mana nih, British Got Talent? Iya. Oh iya, orang Indonesia? Masuk orang Indonesia, Andrea Turk. Oh, yang menang kan juga ada di Jerman dong, orang Indonesia. He's using her for one of his songs. Young lady. Anak-anak Indonesia yang prestasinya sampai luar gitu. Jadi kayak yang di Jerman, dia menang The Voice of Germany 15 tahun. Umur berapa anaknya? 15 tahun. Buat kontes di Indonesia, di ini loh, apa sih kalau bahasanya, dilepeh. Oh really? Dicuekin, dibully bahkan. Wah, kamu gak bisa nyanyi, kamu gitu. Tiba-tiba dia ini yang bangkit ya, dia ke Jerman. And then dia mungkin dia belajar musik di Jerman. Oh wow, banyak loh. Jadi banyak juga penyanyi-penyanyi baru yang berpotensi. Yeah. How do you guys feel about like nowadays, right? Like Indonesian artists are getting the exposure that they need. Rich Brian, Agnes Monica, Afghan, and like Raisa. I feel like their music is a little bit more westernized, right? How do you guys feel about that? Boleh-boleh aja lah. Tapi ini pernah dengar Latin nggak? The Word Genius. Yang lagunya ada di Times Square satu hari. They play not Western music only. They mix Bali and part of Bali ya, kayak beliau udah pernah bikin dulu. Right toh? Yes. Dan itu rock ternyata Kamelang jauh lebih dahsyat dari yang ya kita nggak mau bisa ngomong yang lain, tapi itu dahsyat ya satu hari and 1 miliar penonton YouTube-nya. Wow. Dan itu 2 tahun lalu. Jadi, buat tahun ini di rumah kami di
di Jakarta lagi, kita lagi tampung anak-anak yang bikin Indonesia Wonderland. Langsung begitu upload 7 juta. Dan itu juga sama, semua penonton musik-musik Indonesia dia gabung tau. Yeah. Keren banget. Lagu pembukanya si Patokaan. Oh, terus habis itu lagu Papua, lagu apa gitu. Indonesia is keren ya sebetulnya. Oh iya. Sama lagu-lagu daerahnya juga. Ketimbang mereka menyanyiin Western, only Western. You like more authentic, like Indonesian Kolintang, music? Yeah, Kolintang, right? Uh-huh. Oh, kita expose. For me ya. So Anton ini juga bikin lagu yang basicnya Indonesian music dari dulu. But how do you feel, Mas Anto, like about the new generation upcoming? I'm all for it. Oh yeah. Absolutely. You gabung, you know, Indonesian classic music plus, you know, the Western music, you mix it up. Mm-hmm. It's kind of like what I did. That's good. Ini ada reggae-nya yang itu, yang Tanah Se kan tuh ada. Sekarang di luar musik industri ya, kayak kita misalkan konten-konten creator. Dan sekarang kan social media lebih, kemarin dulu gak ada TikTok. Jadi udah bisa banyak orang yang jadi, apa? Selebgram, beda sama generasi kalian yang dulu. Of course, yeah. Nah, banget. Well, that's because that's the power of social media. Yeah. And it sucks that maybe from your generation, you guys don't have that access. Kita pernah ngalamin semua zaman itu. How the song itu untuk bisa jadi dikenal aja tuh effort ya. Tapi zaman sekarang yang kayak gini pun kita kenal. Jadi orang-orang yang bikin gitu, kita anggap okay, welcome. Kita sama-sama yang perlu sebenarnya gini, sometimes orang-orang lupa di belakang itu kan collaboration sebetulnya. Dia bukan kerja sendiri loh. When dia ngambil lagu orang, terus dia main sembarangan, dia upload gitu. Ada orang itu yang satu waktu harus dapat rights-nya ya. Yang penting so far collaboration zaman sekarang memang udah beda ya sama zaman dulu ya. Kalau dulu kita udah kebiasa ya tau ya, every single album pun, singles atau album kita terlalu thanks to itu panjang panjang ya, kita sebelum ya exactly. Nah sekarang kan everybody bisa bangun tidur, mimpi apa, bikin sedikit, upload, dash sampai dunia. But dunia itu pun juga it's okay, nggak perlu dilawan. Karena tetap ya the natural things is something kalau yang tumbuhnya cepat, it's like trees, like pohon. Yang kalau tumbuhnya cepat, akarnya biasanya nggak ada. Terlalu ya. Yang satu hari mereka viral, abis itu udah hilang. One hit wonder. Salut banget sama Mas Anto sama Mas James yang you guys got it gitu loh. Talent yang dapat, yang didapetin. Ya makanya kekal kayak gitu-gitu. Kayak lilin kecil. Siapa yang nggak tahu lilin kecil? Dia bilang like 77, right? Mas, Wow. That was 77. Yeah. The song came out. Waktu menang. When you were in high school? You wrote that song in high school. Wow. Amazing. Gimana abis itu ke Krisya? Karena itu lomba ya. Aku juga tadinya hampir nggak mau ikut lomba-lomba begitu aja. Teman-temanku bilang ikut deh. My voice is like Krisya sebetulnya. Jadi waktu ikutan lomba, kalau ada nomor urut tuh laguku nomor urut kedua sebelum abis. Tahu-tahu dianggap menang oleh panitia. Dibilang ini suara yang kayak gini pasti Krisya nih. Tapi at that time Krisya udah ada? Belum, udah dia baru juga pulang dari New York. Dia dulu main di yang gedung yang sekarang udah gak ada. Di Ramayana? WTC ya. Situ. Ini kan again, kita sama legend. Yang pengarang musik dan pengarang lirik. Nah sekarang kita mau bikin challenge. I want you to write a song, right on the spot. 2-3 bait, kita kasih 1 menit. Maksudnya gini, satu bikin lirik, satu bikin musiknya. Kalau gitu Anto yang bikin lirik. Ini kan collab ceritanya. Ini kan collab ya, kita pakai stopwatch ya. Jadi ini mau dibantu sama Diar, sama Amira juga. Gitarnya abal-abal, betulin dulu ininya. Masih ente ya? Kayaknya udah oke belum? Berapa lu gak main? Mereka kan belum pernah kolaborasi, jadi di Keeping It Indo, Anto Juwono dan James Sunda mau kolaborasi. Bisa? Biar fair, kita kasih 5 menit aja. Aku kasih tema. Udah start belum? Belum. Ya curang! Sunshine? Yo, sunshine. Sunshine di New York. Ready, set, go. Oh, good.
Indonesian or English? Are you helping? Oh yeah. Indo no, I'm listening. I want to manifest this. Kita mau lihat guys. This is so cool. You know this. You don't see this every day. Eh, siapa tahu lagu ini bisa jadi singlenya mereka. Yeah. We claim this, okay? Alright. Oh, my God. 1 minute and 30 seconds. 60 seconds. Hold on. Hey, emang 5 menit pas banget nih. 2. 1. Ini pakai backup singer enggak? Yeah. Udah siap belum ini? Tadi backupnya lebih keren. First thing I see is your face. Moonlight in the evening, I'm longing for your embrace. Yeah, yeah, yeah. All of you. Thank you banget buat Mas James sama Mas Anto yang udah ada di konten kita hari ini, udah support our channel. I had a good time and a good picnic with you guys. Oh, of course. So before we close this, before we end our picnic day, Mas Anto sama Mas James ada advice gak buat kita yang like as we do starting content out. Yeah, as we start out our YouTube channel. You're doing fine. Thank you. Okay, thanks. Normal, James? Kalian tetap bikin kreatif channel-channel konten-konten yang bagus ya, khususnya buat banyak kita-kita orang Indonesia yang berada di luar Indonesia. Ini bisa bikin satu, ngelihat yang lucu, ngelihat yang menarik, tapi satu, jangan bikin hoax. Iya. Yeah. Bye guys, keeping it Indo. Jangan lupa comment and like. And subscribe. One more time. Ini cuma tinggal 1 menit udah mau putus. Sunshine in the morning. The first thing I see is your face. Moonlight in the evening. I'm longing for your embrace.